Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang Pemirsa. Gelombang panas ekstrim yang mencapai suhu 51 derajat Celcius mengakibatkan 577 jemaah haji meninggal dunia selama ibadah haji tahun ini. Dari 577 jemaah haji yang meninggal, sekitar 323 diantaranya adalah warga Mesir. Kementerian Luar Negeri Mesir melakukan upaya intensif dan bekerja sama dengan otoritas Saudi. Tidak hanya Mesir, 60 jemaah haji Yordania dan 30 jemaah haji Tunisia juga tercatat meninggal karena cuaca panas ekstrim ini. Pihak berwenang Saudi melaporkan lebih dari 2.000 jemaah yang menderita heat stroke akibat serangan panas. Selain suhu panas, korban meninggal juga disebabkan akibat jemaah yang bepergian tanpa membawa air dan tidak adanya pendingin ruangan. Tahun lalu, 240 jemaah haji dari berbagai negara wafat karena gelombang panas. Rasulullah SAW.